Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Nija. Kali ini kita pancing dengan menggunakan pakan klik biskuit. Jadi kita langsung campur saja, diremukkan dengan air sampai padat. Ya, jadi menggunakan biskuit klik tanpa campuran telur ataupun apa-apa lagi ya. Tinggal dipakai air aja. Jadi original biskuit klik. Oke guys, track pertama dari sekian lama kita menunggu guys. Oke, disambut suara burung. Oke guys, kita coba lagi guys. Kita dapat lagi guys track yang kedua. Selalu disambut suara burung yang tadi guys, menyeramkan sih karena kita sendiri, jadi agak merinding-merinding dikit lah guys. Tapi nggak apa-apa guys, bikin happy aja. Oke, kita coba lagi guys untuk strike yang ketiga guys. Sama ini ikannya lunjar ya guys ya. Di daerah kalian namanya apa kalau ikan ini guys? Ini ukurannya seperti ini ya. Ya, di sini banyak letupan dari nggak tahu ikan gabus atau lele. Kayaknya cocok. Nanti kita bawa casting ke sini guys. Oke guys, kita coba lagi guys. Oke guys, langsung strike. Jadi untuk pakan klik ini sangat jitu sekali guys. Klik original tanpa campuran apa-apa lagi ya. Tinggal dicampur air saja. Oke guys, kita coba lagi guys. Jadi tarikannya lumayan kalau ikan-ikan kecil ini guys. Langsung nyut. Tuh guys, dapat lagi guys. Oke guys, kita pindah tempat guys karena tadi agak sudah sedikit sepi. Wah, itu ada ikan apa guys? Mancing di tempat seperti ini sungguh sepi-sepi ini guys, agak seram ini. Jadi suara apa dikit kita panik guys. Oke, kita coba lagi guys untuk di sini. Dapat lagi guys. Ini agak kecil ini guys. Ikan lunjar. Lunjar itu bang seperti water ya, tawes tapi badannya panjang. Oke, untuk tarikannya ini banyak sih di sini, cuman kadang lepas ya guys ya. Kurang beruntung. Jadi kita terus mencoba sampai dapat lagi guys. Oke. Oke guys, kita dapat lagi. Sangat adem sekali guys ya, banyak suara-suara burung dan disambut lagi kita dengan sambaran ikan lunjar guys. Nah, oke, kita berdiri guys. Setelah sekian lama kita semutan guys, kita dapat lagi guys. Ikannya lumayan banyak guys, cuma pakai biskuit klik. Mancing lagi guys. Suara burung itu burung apa ya guys kira-kira ini? Wah, kita dapat lagi sepertinya. Suara burung. Burung apakah itu? Oke guys. Wah, ada sambaran-sambaran yang mengagetkan guys. Kira-kira ikan apakah itu? Apakah ikan sapu-sapu atau ikan gabus? Kita tidak tahu guys karena butek, tidak terlihat untuk ikannya guys. Tapi sepertinya ya di antara tiga jenis itu ya guys ya. Yang ini kita udah lama ini enggak ditarik-tarik guys. Oke guys, wah sepertinya kita akan strike ini guys. Akan strike ini guys, sudah mulai dimakan guys. Oke, kita siap-siap untuk
strike kembali. Dikirakannya ini lama, ikan apa ini yang makan ini. Kita terlihat seperti patung guys, diem aja, mata cuman fokus ke pelampung guys. Oke, sepertinya ada perlawanan ini. Dapat guys. Ini ikan apa guys, gede. Waduh, putus guys. Wadaw, rangkaian tanakonya putus guys. Kayaknya ikan besar itu guys, karena untuk sekelas lunjar dan tawes pun ini seharusnya kuat rangkaiannya guys. Itu karena mungkin ikannya terlalu besar. Kita tidak beruntung. Oke, kita lanjut ganti senarnya guys, karena ini pancingnya tadi ke bawah sama ikannya guys. Oke guys, kita ngopi dulu guys biar tidak sepaneng. Oke, kita mungkin kalau mancing seperti ini ya wajib ya membawa air minum atau apalah biar enggak dehidrasi dan tetap melek pakai kopi. Kita ngelepus dulu guys, istirahat sambil mancing sambil istirahat guys. Oke, kita mulai lagi, kita OTW kan. Oke guys, karena waktu sudah mulai siang, kita pulang dulu dan kita tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.